Halo sahabat bola Indonesia, gimana kabar kalian? Tentunya sehat selalu bukan? Kali ini ada info terbaru dari Persela Lamongan yang mendatangkan pemain bertahan mantan pemain Bali United. Ngurah Nanak. Mantan pemain Bali United Ngurah Nanak secara resmi telah bergabung bersama Persela Lamongan. Ngurah Nanak sendiri adalah pemain bertahan yang banyak pengalaman. Pemain tersebut bakal menjadi amunisi skuad Persela untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Persela. Dalam waktu dekat Persela akan melakoni uji coba melawan Deltras FC Minggu tanggal 2 Juli tahun 2022. Pertandingan tersebut bisa menjadi unjuk gigi untuk seorang Ngurah Nanak dalam menjaga pertahanan. Persela. Ngurah Nanak adalah pemain yang ideal memiliki postur yang tinggi dan kuat dalam uel-uel udara. Laga uji coba tersebut juga bisa menambah kekompakan pemain dan membangun chemistry yang cocok, supaya siap menghadapi kompetisi Liga 2 yang akan segera bergulir. Mantan pemain Bali United itu diharapkan bisa memperkuat pertahanan Persela untuk mengarungi Liga 2 musim ini.